Langkanya ketersediaan jagung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur membuat ratusan peternak ayam berunjuk rasa. Tidak hanya itu, massa juga menuntut harga pakan ayam, yaitu jagung, yang harganya melambung tinggi, segera untuk diturunkan. Ya, dalam aksinya, Senin siang, para peternak membawa kandang yang berisi ayam dan telur yang rusak. Sebagai gambaran dampak atas pakan ayam yang langka dan juga mahal. Dalam aksi ini, perwakilan massa bermediasi dengan pemerintah Kabupaten Blitar. Menuntut keberadaan jagung. Jadi pemerintah harus menyediakan jagung yang cukup dengan harga yang wajar sesuai dengan Kemendag, yaitu di tingkat petani itu 3.100, di tingkat peternak atau konsumen adalah 4.000. Atas aksi ini, pemerintah Kabupaten Blitar akan berkoordinasi dan membuat strategi sementara mengatasi permasalahan pakan ternak yang langka dan mahal. Para peternak mengajukan tenggat hingga 6 hari ke depan. Bupati juga sudah berkirim surat kepada Menko Perekonomian dalam hal ini, karena di sini ada kelangkaan jagung yang harganya tinggi, tetapi juga keberadaannya ini sangat sulit yang dirasakan oleh para asosiasi peternak petelur.